Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Arunika Asa yang ala kadarnya ini. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut di part kedua ya. Maksudnya itu ngelanjutin konten yang kemarin soal roll lidi Pro Neotech pasang ke motor Grand atau Revo ya. Di sini kita akan bahas tuntas pokoknya. Seriously, what the fuck are you doing? Soal pemasangan roll, kemarin kan yang bawah, sekarang yang atas juga udah ada nih. Ini udah saya cor, videonya pun gak ada. Udah dibentuk, itu saya menggunakan baut aslinya roll temengnya itu. Roll lidinya yang atas tuh saya pakai punya Pro Neotech juga. Oke. Dan panjang roll lidi ini adalah 13 cm. Ada baiknya kita ukur dulu aja ya biar nggak salah ya. Oke. Tapi sih menurut saya lebih bagus tuh diukur dulu, dipasang dulu baru dipotong. Karena kan kita nggak tahu setrukannya tuh perpaknya nambah berapa nanti kan. Nah, itu. Oke. Nah, dan ini roll lidi yang kemarin itu depannya tuh saya potong sekitar 3 cm. Oke. Soalnya nyangkut dia, gaduk kalau bahasa Jawanya. Potong aja, jangan takut. Kalau salah beli lagi pokoknya. Wait a minute. Ya, tokonya masih buka. Wait a minute. Dan untuk bagian belakangnya itu saya tidak menggunakan penahan apapun ya. Saya menggunakan tutup apa namanya? Tutup sentrik. Nah. Tutup sentrik. Oke, kita tes. Untuk dipasang ya. Ini bisa dilihat hasilnya. Oke. Okay. Sudah dipasang, tidak nyangkut. Karena roll bawahnya tadi sudah bagian depan itu sudah. What the fuck? Dipotong sekitar 3 cm sampai 2,5 cm ya. Pas. Tidak perlu ngotak-ngatik apa-apa lagi itu, tinggal. Nanti belakangnya itu dipasang tutupnya doang, tapi masang tutupnya itu stop it get some itu harus nanti kalau roll roll yang atasnya itu udah dikencengin ya. Oke, mungkin sekian video dari saya. Terima kasih buat yang sudah nonton dan sudah Okay. mendukung channel saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.